Anu malah. Oh, dia belum gede. Pertama kan kotanya lah. Ini 559361. Nah, ini Pak. 59361. Itu malah. Tadi jadi malam ini kita melakukan pengawasan melekat terkait dengan pendistribusian logistik yang mana hari ini telah tiba logistik untuk PSU berupa surat suara, terus juga sampul dan juga buku panduan KPPS. Ya. Ada berapa unit tadi Pak mobilnya Pak yang bawa? Kenapa nak? Berapa mobil tadi yang bawa? Cuman satu atau ada? Satu mobil aja. Karena total itu sekitar satu box isi 200, sekitar 100 box untuk surat suaranya. Jadi malam ini tiba itu langsung dibawa ke KPU, langsung disortir, dan besok pagi insya Allah langsung didistribusikan ke kabupaten kota PSU. Tadi sudah dicek juga segel-segel semua? Semua sudah kita cek, artinya alhamdulillah untuk posisi distribusi aman. Artinya tidak ada hal-hal yang mungkin yang mencurigakan, yang mengganggu, artinya adanya kecurigaan terkait dengan logistik ini. Itu untuk berapa daerah Pak dan di mana saja daerah? Untuk 3 kabupaten, jadi Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan juga Kabupaten Tapin. Jadi insya Allah semua besok akan didistribusikan.